mulai latihan move atau bergerak main. Jadi kita nanti kembali akan mulai main tunggal sisa Mitsuki, tapi kita sudah mulai main main bergerak. Baik, kita coba, ayo kita kanan depan. Jadi komite atau style komite itu adalah berat di tengah, bukan condong ke depan atau bukan condong ke depan ya, atau condong ke belakang, tapi kita di tengah, berat di tengah, berat main. Jadi ketika akan melakukan serangan, kita gampang atau ringan. Kalau diserang menghindar pun kita enak. Jadi kalau berat di depan, kita mau menyerang sudah susah karena berat sudah bertumpu di kaki depan. Atau di belakang pun begitu ya, akan susah jika kita akan diserang, menghindar susah. Tapi kalau kita di tengah, di tengah enak, enak mainnya, menyerang enak, menghindar ya. Nah, kita main di tempat dulu. Sebenarnya kalau variasinya banyak ya, mau menghindar, mau move, mau kense, enak. Tapi kita akan mulai di tempat dulu, karena kita akan melakukan serangan tunggal. Kita di tempat main, tempat kita ukur sisanya. Baik, pelan, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lakukan dengan cepat. Sisanya suki. 1, 2, 3, 4. Jadi kita meluncurnya masih di tempat ya, di tempat. Jadi kita pun main di tempat, sisanya pun di tempat. 5 ya. Oke. Gerakan yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua, kita akan sedikit jauh. Sedikit jauh. Jadi seperti yang kemarin ya. Tapi kita di tempat, tidak akan sampai, jadi harus meluncur. Ya, meluncur ya. Tapi hanya kaki depan saja, kaki belakang masih tinggal. Pelan tidak. Oke. Pelan. 1. Oke. 2. Posisi di sini ya, kaki perhatikan, muncul. Oh, karena jarak masih dapat kita jangkau dengan sedikit lompatan atau rentingan. Tiga. Oke, kita cepat. 5. Baik, sekarang kita akan melakukan gerakan yang ketiga, agak jauh. Agak jauh. Kemudian kita meluncurnya jauh, meninggalkan. Badan diluncurkan. Mendekati sasaran atau mendekati target untuk mendapatkan poin. Ya. Main. 1. Kembali. 2. Kembali. 3. Kembali. 4. 5. Baik, kita lakukan dengan cepat. Main. Ingat, berat badan di tengah. Kemudian badan bukan lurus ke sana, tapi serong. Bukan juga lurus ke sana, tapi serong. Posisi badan serong, pinggul serong. Siap untuk menyerang. 1. 2. 3.
4 5 tadi kanan, sekarang kita sisa mek kiri. Oke, gerakan yang pertama kita 4 menit, ingat berat badan tengah 1 2 3 4 5. Jadi kita akan lakukan dengan sedikit cepat. Ini 1 2 3 4 5. Ini yang pertama gerakan. Sekarang kita gerakan yang kedua, kita akan sedikit melangkah atau meluncur yang kaki depan saja, yang kaki kiri saja. Ya, kita karena agak jauh. Tadi kita dekat, sekarang agak jauh sedikit. Ini. 1 kembali. 2 kembali. 3 5. Jadi kita akan lakukan dengan lebih cepat. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi di sini latihannya berusaha secepat mungkin ya. Langsung kalau si Sami dia bikin kaget. Cepat. Baik, sekarang yang ketiga, jarak akan lebih jauh sedikit lagi. Dan kita akan meluncur. Meluncur ya. Oke. 1. Oke, kita akan pelan, pelan. 1 2 kembali 3 kembali 4 kembali 5. Jadi sasaran kita wajah, yang wajah atau dada, antara dada dan wajah. Oke, kita kan sedikit cepat untuk meluncur gerakan yang ketiga. Baik. Baik. Oh, masih tembak, Bu. 1 2 3 4 5. Oke, baik teman-teman sahabat olahraga. Jadi tadi adalah latihan, sudah mulai latihan move goyang ya, goyang. Dengan dilanjutkan dengan sisame tuki masih tunggal, sisame suki. Dan kita besok kita akan lanjutkan kembali, ditambah atau ganti pukulan, kita besok dia kusuki dan masih tetap goyang di tempat. Sebenarnya style untuk karateka yang khususnya kumite adalah kadang dia mempunyai style sendiri, tapi untuk pemula, untuk orang yang baru belajar kumite, saya ulangi, kita harus berat di tengah, bukan condong ke depan ataupun bukan condong ke belakang, tapi di tengah. Tengah. Sehingga kita enak mau menyerang, enak juga menghindar. Jadi kalau kita
kami titiknya sudah berat di depan. Susah, susah kita mau menyerang. Susah juga mau menghindar. Atau sebaliknya, biasa yang ada berat di belakang akan kesusahan. Nanti itu kalian lakukan setelah mahir rubber komite bisa stylenya ganti-ganti. Saya kira demikian hari ini. Karateka yang pemula masih berbelajar, tetap rajin latihan, semangat latihan, dan jangan bosan-bosan untuk latihan. Salam karate, os.